Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe, kabar lagi guys, ini my channel Jejak Richard. Waktunya kita ngetrip lagi. Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Wah, berisik banget nih soalnya. Di pinggir jalan raya ya teman-teman. Dan di pinggir jalan raya itu ada ini ya, rumah megah dengan itu ya, ada pesawat terbangnya. Pokoknya buat teman-teman ikutin terus jejak kita ya. Oke, let's go. Oke teman-teman, kali ini kita berada di pinggir ruas jalan nasional ya, jalan nasional penghubung Madiun dengan kota Surabaya ini ya, tepatnya di kawasan Kabupaten Nganjuk. Nah, di pinggir dari jalan raya ini teman-teman, ternyata ada sebuah rumah yang sangat megah ya. Ini penampakan di rumah megahnya itu ya. Selain megah, di sini juga ada pesawat terbangnya teman-teman. Jadi ya teman-teman ya, ada penampakan pesawat terbang ya, yang sangat besar banget ini ya. Ini pesawatnya itu besar banget itu teman-teman. Tapi ya itu ya, nanti itu kayaknya rumahnya agak tertutup, soalnya itu yang punya rumahnya tidak ada di rumah, mungkin di luar kota ya, selalu di luar kota. Terus sebenarnya mungkin ada yang jagain, tapi nggak tahu ya yang jagain itu siapa. Yakin banget deh, banyak sobat JR yang melintas di jalan nasional Madiun Surabaya ini terus secara tak sengaja melihat penampakan sebuah rumah yang cukup megah dan luas ya, yang dimana di dalam rumah tersebut terparkir sebuah pesawat terbang. Menurut pengetahuan kita selama ini, memang sudah banyak banget media mainstream yang mencoba mengeksplor keberadaan dari rumah megah bank milik sultannya Nganjuk ini. Biasanya para media memang hanya ambil-ambil gambar saja, cukup dari luar saja ya guys. Kayaknya sih tidak apa-apa gitu. Hehe. Oh iya, lokasi rumah ini berada di pinggir jalan raya Madiun, Surabaya ya guys, yang masuk wilayah Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Bagi sobat JR yang pada belum tahu, rumah ini ternyata adalah milik keluarga besar pasangan dari Bapak Haji Yusuf dengan Hajah Dau. Saat ini rumah tersebut ditempati sekeluarga asal Ngawi ya, yang dipercaya untuk menjaganya gitu. Berdasarkan info, pesawat terbang ini sudah parkir di depan rumah sejak tahun 2019. Pesawat dengan ukuran panjang sekitar 30 meter tersebut menyerupai pesawat Kepresidenan Republik Indonesia yang berwarna merah putih. By the way, saat ini pesawat terbangnya sudah tidak bisa terbang lagi ya guys, hanya menjadi pajangan di kolam halaman depan rumah. Berdasarkan info lagi ya teman-teman, saat ini bagian dalam pesawat telah dirombak total ya, di dalamnya disulap menjadi ruang pertemuan, ada sofanya, ada mejanya, dan lain-lain gitu. Dan tidak semua orang bisa masuk ke dalam pesawat terbang ini ya guys, sebab bagian dalam pesawat kini dialihfungsikan menjadi ruang keluarga gitu. Pesawat terbang tersebut juga diketahui merupakan pesawat angkutan domestik yang awalnya sih memang digunakan ya guys. Dengan takdiran harga mencapai kurang lebih 1 miliar rial, pesawat ini dapat menjadi salah satu pajangan termahal yang ada sekarang. Di area komplek rumah ini terdapat 3 bangunan, yakni bangunan megah yang berada di sisi belakang dengan gaya Eropa. Lalu depan rumah yang bergaya Eropa tersebut, di sisi kanannya terdapat bangunan rumah utama yang hanya ditempati saat keluarga besar Bapak Haji Yusuf pulang kampung ya. Sedangkan di paling depan di sisi kanan terdapat bangunan untuk parkir kendaraan roda 4. Nah, barangkali ada sobat JR yang dari tadi bertanya-tanya, sebenarnya usahanya Bapak
Haji Yusuf ini apa ya, sekaligus pemilik dari rumah megah ini. Oh, ternyata usahanya Bapak Haji Yusuf ini adalah perkebunan sawit ya guys, tapi kini beliau domisilinya di Jakarta dan jarang-jarang saja ya beliau pulang kampung itu. Kata warga sekitar sini sih, Bapak Haji Yusuf ini dikenal sebagai sosok yang baik dan suka berbagi gitu ya guys. Dan alasan dari Bapak Yusuf memajang pesawat terbang di halamannya ini dikabarkan hanya sebatas untuk kesenangan saja ya, tanpa ada motivasi lain gitu. Oke Sobat JR, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Buat teman-teman yang sudah menyimak, kita ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa ya di like, share dan juga subscribe, biar kita bisa menjelajah terus seantero negeri. Yuk guys, bye-bye.